menjadi rawan untuk disalahgunakan oleh para pihak-pihak tertentu, misalnya kelompok-kelompok kriminal, teroris, dan pihak lain yang tidak kita inginkan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu berdaulat terhadap data pribadi Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu tidak peduli dengan kedaulatan terhadap data pribadinya, negara bagaimana harusnya? Ada dua konsep RU yang sedang akan berkembang, yang sedang ada dalam DPR sekarang, yaitu RU keamanan dan pertahanan dan RU perlindungan data pribadi, saling melengkapi. Gak pernah ada suatu negara yang dikatakan tidak berdaulat karena terhubungi cyberspace. Ada? Ini saya lakukan saja. Ini yang bawah namanya cyber warfare, ditunya cyber operation. Di dalam UNDGE yang dibicarakan adalah memastikan cyber operation oleh semua negara dilakukan untuk kepentingan damai. Jadi jangan sampai penyelenggaraan cyber oleh negara itu malah tujuannya mengancam international security. Hukum TK untuk bisa memberikan kontribusi, untuk bisa menjadi catatan dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan undang-undang yang sebelumnya, sehingga kata kuncinya adalah teknologi mungkin katanya efisien. Kalau laku, kalau efisien tidak efektif, mubazir. Gak sampai tujuan bahkan. Semua efisien, akibatnya kalau tidak efektif, ribet. Kalau saya lebih memulai, efektifkan dulu, efisiensi menyusul kemudian. Ntar kita unboxing misal. Ini gak banyak sih cuma ini aja.